Kufiha walidun, kita akan berada di dalam neraka, kekal di dalamnya selama kita masih mempunyai sifat sombong di dalam dada kita. Di dunia ini sudah ada nerakanya. Lambang kesengsaraan, lambang penderitaan itu dilambangkan neraka. Cuma neraka di dunia ini hanya 1%, surganya juga hanya 1% dari 5 tahun. Yang kekal abadi besok ini mobil kiamat. Ya. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, jauhi dari sifat sombong. Ya. Karena sombong inilah akan menolak kebenaran dan merendahkan orang-orang lainnya. Selama dia ada orang merasa di atasnya lebih baik dari dirinya, dia akan tersiksa terus. Orang yang mempunyai sifat sombong itu, kalau melihat ada orang lain melebihi dari dirinya, dia akan tersiksa. Itulah neraka. Tak akan pernah bahagia.